tokoh budaya yang juga sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Cirebon, PH Tommy Iplaludin Dindrabrata, menginisiasi adanya ekstrakurikuler seni wayang di sekolah. Hal itu dimaksudkan agar anak didik lebih mengenal dan mempelajari tentang wayang yang juga sebagai warisan budaya dunia dari bangsa Indonesia dan diakui UNESCO. Hal ini agar kekayaan budaya bisa tetap terjaga sampai kapanpun dengan generasi penerusnya harus ditanamkan minat dan kecintaan terhadap kesenian wayang kulit. Mengingat dalam pagelaran wayang banyak hal yang bisa dipelajari, baik ketokohan, adat, budaya, dan pesan moral. Sangat baik kalau kita komplit dengan dinas pendidikan. Hanya saya mengatakan tadi, tinggal batal daripada dinas pendidikan itu sebetulnya adalah dari wayang, pagelaran wayang. Di dalam pagelaran wayang ada ketokohan, ada sifat, ada ketangguhan, ada adat, jelas ada budaya. Diharapkan rencana inisiasi ekskul wayang masuk sekolah ini bisa menjadi salah satu program pendidikan yang baik untuk menjaga nilai seni dan budaya yang ada, khususnya wayang kulit. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.